Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Allahumma faqihna fid-din Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Kamis tanggal 4 bulan Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Barbizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Mawlahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Sufyan al-Amr al-Tawus an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqul Abdullah ibn Abbas berkata aku mendengar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata qatalallahu fulanan, semoga Allah melaknat fulan. Alam ya'lam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bukankah dia mengetahui bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu al-yahud hurrimat 'alaihim ash-shuhum fajammaluha faba'uha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah melaknat
orang-orang Yahudi. Hurrimat alaihimus syuhum, lemak diharamkan atas mereka. Fajammaluha, tetapi mereka mencairkannya. Faba'uha, dan mereka menjualnya. Taba'ahu Jabirun wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan bahwasannya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang licik, yang selalu mensiasati syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siasat yang licik. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Contohnya pada hadis ini, orang Yahudi diharamkan lemak binatang. Jadi mereka diharamkan lemak binatang, tidak boleh dimakan, tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi mereka mencairkannya menjadi minyak, kemudian mereka menjualnya dan memakan harganya. Ini menunjukkan bahwasannya mereka, orang-orang Yahudi, adalah orang yang licik, yang mensiasati syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lainnya, mereka diharamkan mengambil ikan di hari Sabtu. Mereka diharamkan atau dilarang mengambil ikan di hari Sabtu. Dan pada hari Sabtu, ikan berada di pinggir pantai. Jadi ada di pantai dengan jumlah yang banyak. Tetapi selain hari Sabtu, ikannya tidak ada. Dan orang-orang Yahudi adalah orang yang licik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan demikian karena dosanya orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala berfirman, "Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Demikianlah kami menguji mereka disebabkan kefasikan mereka, sehingga di hari Sabtu ikan-ikan itu minggir di pantai dengan jumlah yang besar, dengan jumlah yang banyak. Orang-orang Yahudi memasang jaring perangkap ikan di hari Jumat. Kemudian di hari Sabtu mereka hanya menutup perangkap ikan supaya tidak kembali ke tengah laut. Di hari Sabtu mereka hanya memasang atau menutup perangkap ikan yang mereka pasang di hari Jumat. Baru di hari Ahad mereka mengambil ikan-ikan tersebut. Jadi mereka mensiasati syariatnya Allah dengan siasat yang licik. Mereka mengatakan, kita ini hanya dilarang mengambil ikan di hari Sabtu, dan di hari Sabtu kita tidak mengambil ikan.
kita mengambilnya di hari Ahad. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang Yahudi yang mensiasati syariat Allah. Falamma atau amma nuhu anhu ulna lahum qiradatan khasi'in. Tatkala mereka menyombongkan diri, membangkang dari larangan yang Allah syariatkan kepada mereka, tatkala mereka membangkang dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, kunu iradatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera yang terhina. Jadi orang-orang Yahudi, mereka melakukan siasat yang licik untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini diambil pelajaran fihi tahrimu al-hiyal li tahlili ma harramahullah. Diharamkan siasat untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Diharamkan siasat untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Dan seperti orang-orang Syiah Rafidhah laknatullah alaihim, mereka membolehkan nikah kontrak untuk mensiasati dibolehkannya perzinahan. Jadi mereka membolehkan nikah kontrak untuk membolehkan perzinahan. Tidak ada perzinahan di perkampungan Syiah. Tidak ada perzinahan di perkampungan Syiah. Karena masing-masing menganggap telah melakukan pernikahan, yaitu nikah kontrak, nikah mut'ah. Ini salah satu contoh mensiasati apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh-contoh yang lain banyak. Contoh-contoh yang lain banyak, dan itu adalah perbuatan yang terlaknat, yaitu orang-orang yang mensiasati syariat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul yahudi. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Ini bukan laknat secara khusus, tapi secara umum. Siapa yang mencontoh perbuatan orang-orang Yahudi, mereka akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu 'Asim Ad-Dhahhak ibn Mahlad Asy-Syaibani An-Nabili. Abu 'Asim, julukannya An-Nabili, murid yang mulia. Pada suatu hari ketika Ibnu Jurayj sedang menyampaikan hadis, tiba-tiba ada gajah yang datang. Dan kedatangan gajah ini sesuatu yang tidak biasa. Otomatis orang-orang akan melihat, keluar melihat gajah. Dan yang ada di majelisnya Ibnu Jurayj semuanya keluar, tinggal Abu 'Asim.
Ad-Dhahab ibnu Mahlad Asy-Syaibani. Kemudian ibnu Jurayj bertanya, kenapa engkau tidak keluar melihat kaca? Qala la ajidu minka aywadan. Abu Asim berkata, aku tidak menjumpai engkau dari pengganti yang lainnya. Aku di sini untuk menuntut ilmu, bukan melihat kaca. Tidak ada yang lebih indah bagiku daripada ilmu. Kemudian Ibnu Jurayj berkata, antan nabi, aku adalah murid yang berbakti, murid yang mulia. Lihatlah murid yang beradab pada akhirnya menjadi imam besar kaum muslimin. Abu Asim Ad-Dhahab ibnu Mahlad Asy-Syaibani rahimahullah meninggal dunia pada tahun 212 Hijriah. Meninggal dunia pada tahun 212 Hijriah. Ini karena berbaktinya kepada gurunya. Pada akhirnya Allah mengangkat derajatnya menjadi imam besar kaum muslimin. Demikian ilmu itu al-adab. Sehingga para ulama terdahulu lebih memperhatikan adab daripada ilmu itu sendiri. Mereka lebih memperhatikan adab daripada ilmu itu sendiri. Menuntut ilmu, menambah ilmu itu penting, tetapi lebih penting lagi menambah adab. Kenapa? Karena mereka-mereka yang beradablah yang siap memikul beban ilmu. Tapi mereka-mereka yang tidak beradab, tidak sanggup memikul beban ilmu, karena beban ilmu itu berat. Orang yang tidak beradab tidak akan kuat di dalam memikul beban ilmu, dan mereka tidak akan memahami ilmu yang didapatkannya dengan baik kalau tidak memperbaiki adabnya. Bil adabi yufhamul ilmu, dengan adab ilmu akan difahami. Artinya ilmu seseorang akan bermanfaat apabila dia memiliki adab di majelis ilmu, terhadap gurunya, terhadap teman-temannya. Intinya dia adalah orang yang beradab, Allah akan memberikan manfaat ilmu kepadanya. Kita lanjutkan. Qala akhbarana al-Auza'i qala haddatsana Hasan ibnu Atiyah an Abi Kabsyah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ballighu anni walau ayah. Rafi, insyaallah Rafi. Ballighu anni walau ayah, sampaikan tentang aku walaupun satu ayat. Artinya sampaikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun satu ayat. Wa hadditsu an bani Israila wala harad. Ceritakanlah tentang bani Israil. Wala harad, tidak mengapa. Jadi mengkisahkan tentang kisah bani Israil yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Rasulullah SAW, itu dianjurkan
karena banyak pelajarannya dan banyak faedahnya. Adapun menceritakan kisah Bani Israel atau kisah Israiliyat yang tidak ada di dalam Al-Quran atau tidak ada di dalam hadis. Yang pertama, apabila kisah tersebut tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka tidak mengapa menceritakannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kisah Bani Israel, "Ala tusaddiquhu wala tukadzibu." Jangan dipercayai dan jangan didustakan. Tetapi tidak mengapa diceritakan lil istinas, laisa lil ihtijaj, untuk menambahkan faedah saja, bukan sebagai hujjah. Hujjah dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan kisah Israiliyat. Kemudian yang berikutnya, kisah Israiliyat yang bertentangan dengan dalil, maka kita mendustakannya. Kisah Israiliyat yang bertentangan dengan dalil, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendustakannya. Kemudian lanjutan hadis, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah tempat duduknya dari neraka. Jadi siapa yang berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Karena mayoritas kesyirikan dan kesesatan serta bid'ah karena dasarnya hadis palsu dan hadis dhaif. Mayoritas kesesatan dan penyimpangan dasarnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang palsu. Maka perawi hadis palsu yang memalsukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diancam siksa neraka. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ اللَّهِ. Siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah tempat duduknya dari neraka. Dan hadis palsu itu banyak sekali, tapi disebarkan. Hadis palsu itu banyak, tapi demikianlah. Jadi mereka-mereka menyebarkan hadis palsu. Contohnya hadis tentang umroh. Tentang umroh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis palsu. "Man hajja falam yazurni faqad jahani." Siapa yang haji tetapi tidak menziarahi aku, maka dia telah kurang ajar kepadaku. Ini hadis palsu ini. Ini hadisun maudhu, hadis palsu. Sehingga jamaah haji atau jamaah umroh, ketika umrohnya panjang, ada yang umrohnya 15 hari, di Madinah 10 hari, di Mekah cuma 5 hari. Silahkan kalau di Madinah, padahal seharusnya lebih utama di Mekah lebih banyak, supaya yaitu mendapatkan pahala yang besar. Terus bagaimana mereka kalau di kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai maka isyarat "Assalamualaikum ya Rasulullah"? Mana dalilnya? Tidak ada keterangannya. Salam cukup.
salam dari jarak jauh, assalamualaikum ya Rasulullah, sambil isyarat. Ini bid'ah, tidak ada dalil. Dan Nabi SAW tidak mendengar salam kita secara langsung, karena Nabi SAW sudah meninggal dunia. Jangan dianggap kalau kita berada di samping kuburan yang Rasulullah SAW, berarti beliau tahu kita datang. Ini khurafat, ini jahiliyah. Nabi SAW di alam barzah. Cucunya Nabi SAW namanya Ali Zainal Abidin. Ketika ada orang yang khusyuk doa di kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahlul bait yang sangat dekat. Ali Zainal Abidin menegur orang tadi, "Wahai fulan, maukah aku sampaikan hadis kepadamu dari ayahku, dari kakekku, dari buyutku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau bersabda, "La taj'al qabri idan." Janganlah menjadikan kuburanku selalu didatangi. Jadi kalau kita ke Madinah ziarah Nabi SAW satu tok, jangan sholat lima waktu ziarah kubur, desak-desakan, antrinya masya Allah luar biasa per jam-jam. Itu pun harus ada barcode-nya untuk sampai ke kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun ditegur di sana oleh penjaga, tidak boleh lama-lama lewat kok. La taj'al qabri aidan, jangan menjadikan kuburanku ini selalu didatangi terus menerus. Maka setiap safar cuma sekali saja, satu tok. Jadi mereka yang lama-lama di Madinah rata-rata banyak membawa hadis palsu. Kemudian lanjutan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wala taj'al buyutakum kubura." Janganlah menjadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. "Wa sallu alayya." Bersolawatlah kepadaku. "Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sampai kepadaku artinya ada malaikat yang menyampaikan, bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar secara langsung. Kemudian Ali berkata kepada orang tadi, "Anta, kamu di sini, waman fil Andalus sawa." Kamu di sini dan orang yang di Andalus sama saja. Jangan dianggap kalau kamu di sini salawatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu kalau Anda datang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu kalau Anda datang. Ini mereka menganggap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengawasi kita. Ya, sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la ya'lamul ghaib. Ketika beliau hidup tidak mengetahui yang ghaib, tidak mengetahui yang di balik tembok. Apalagi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal apa? Meninggal dunia. Demikian, subhanallah, banyak sekali khurafat-khurafat. Ini karena hadis palsu. Hadis arba'in. Jadi umrohnya di Madinah 10 hari. Ya silahkan 10 hari kalau dasarnya cinta Masjid Nabawi, masya Allah mulia. Tapi mereka tidak demikian. Mereka senang dengan kuburan. Sehingga yang di Madinah ini dilamakan karena ada kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Mekah ada Ka'bah, seharusnya di Madinah 5 hari, di Ka'bah, di Mekah 10 hari. Ini lebih utama karena sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000, sedangkan sholat di Masjid Nabawi berapa? 1.000. Demikian. Maka dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini diambil
pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, jawazu at-tahdits an Bani Israel, dibolehkan menceritakan kisah Bani Israel, dibolehkan menceritakan kisah-kisah Bani Israel. Dan kisah-kisah Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak, banyak faedahnya dan juga banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdhir asy-syadid minal kadzib 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman keras dari berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman keras dari berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hubbul watan minal iman, ini hadis palsu, ini cinta negeri termasuk iman, ini hadis palsu. Cinta negeri itu fitrah, jangan diragukan. Jadi kalau kita mengatakan hubbul watan minal iman hadis palsu, berarti kita tidak cinta NKRI. Ini orang tidak paham. Apakah mereka membelah dada manusia? Bahwa cinta negeri itu fitrah, setiap orang pasti cinta negeri, tanah airnya. Cinta negeri itu fitrah. Tapi dikatakan hadis hubbul watan minal iman, cinta negeri termasuk iman, ini hadis palsu. Ini tidak ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Jadi berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dosa yang sangat besar. Dan dikatakan hadis. Katakan wahai kaum muslimin, cintailah negeri kalian, belalah negeri kalian. Karena setiap orang pasti akan membela tanah airnya, tumpah darahnya. Ingin berbuat baik, ingin yaitu melakukan kebaikan untuk negerinya. Ini perbuatan yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika keluar dari Mekah ini sangat sedih. Sangat sedih. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau ma akhrajuni ma kharajtu minki." Kalau mereka tidak mengeluarkan aku tidak akan keluar dari Mekah. Karena kecintaannya. Ketika para sahabat muhajirin yang ada di Madinah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah Hudaybiyah, mereka sangat gembira. Karena mereka rindu dengan apa? Negerinya, dengan kampung halaman. Itu fitrah. Jelas ya. Ini kita kalau dari kecil senang tempe. Maka tempe itu bagi kita, kita suka. Ya, apakah kita mengatakan hubu tempe minal iman, cita tempe termasuk apa? Iman. Lihat orang yang ada di luar negeri, subhanallah. Kita ketika berada di luar negeri kemudian ngisi pengajian di kedutaan, kemudian dikasih hadiah tempe, ini luar biasa. Coba sampai ceramah dikasih tempe di sini, iya, dilempar saja. Tapi kalau di luar negeri gak ada tempe, akhi. Kita dikasih tempe ini, masya Allah, Rabbi, masya Allah, senangnya kamu tempe ini. Lalu kita mengatakan cinta tempe termasuk apa? Iman. Enggak, ini fitrah. Karena seseorang itu akan mencintai sesuatu yang terbiasa dilakukannya. Apalagi lama tidak ketemu, dia akan pasti akan merindukannya. Demikian. Jadi kita mencintai negeri kita, kita selalu mendoakan seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikan negeri ini negeri aman, ya Allah berkahilah negeri ini
jadikanlah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi bukan berarti kita yaitu membawa hadis-hadis palsu. Contoh lagi, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai nanti ke negeri apa? Cina. Orang Cina senang sekali. Orang Cina senang sekali. Wah, ini Cina. Wah, ini hadis maudhu. Hadis palsu. Ini carilah ilmu. Utlubul ilmi. Carilah ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, talabul ilmi minal mahdi ila al-lahdi. Menuntut ilmu itu semenjak lahir sampai meninggal dunia. Atau beliau berkata, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Selalu membawa pena sampai kapan? Sampai kuburan. Demikian. Dan tidak ada hadis utlubul ilma walau sini tuh hadis palsu. Maka orang-orang Cina senang sekali kalau mendengar yaitu hadis tersebut, padahal itu adalah hadisun maudhu, hadis palsu. Dan hadis-hadis palsu sangat banyak sekali. Nabi SAW mengancam, وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقَعَدَهُ مِنَ الْمَعْرِ. Siapa yang dusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah tempat duduknya dari api neraka jahannam. وَلْيَذُ بِاللَّهِ. Sampai di sini kajian kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Allahumma aksim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana wangsurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma kun lahum aunan wa nasira wa muayyidan wa dhahira. Allahumma anzil alayhim sakina. Allahumma afrigh alayhim sabra wa thabbit aqdamahum wa ansurhum ala alqawmil kafirin. Allahumma innahum du'afa'u faqawihim wa khaifuna fa'aminhum wa jia'un fa'at'inhum wa jia'un fa'at'inhum. Allahumma at'imhum min ju' wa aminhum min khawf. Allahumma ansurhum nasran mu'azzaran qariban ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bil yahudi adh-dhalimin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma la tarfa' lahum raya wa la tuhaqqiq lahum ghaya waj'alhum liman khalfahum 'ibratan wa aya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma anzil 'alayhim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qawmil mujrimin. Allahumma anzil 'alayhim ba'saka wa rijzaka ila hal haqq. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Allahumma al'anhum la'nan kabira. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kemudian kita ralat tadi, kalau sekiranya kita dapat hadiah tempe di sini, saya tadi mengatakan dibuang saja. Ini kalimat yang seharusnya tidak diucapkan, karena kurowo apa sendang kuro yang berlebihan. Astagfirullah. Jadi hanya kita mengatakan tidak mungkin ada orang di sini kasih hadiah apa tempe, jarang. Kalau kasih hadiah tempe biasa. Tapi kalau di luar negeri, masya Allah, itu hadiah yang sangat apa istimewa. Tapi kurawan seperti itu lebih utama tidak disampaikan. Astagfirullah. Allahumma sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.